Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Bagaimana sahabat semua? Semoga sehat selalu sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kami coba jalan-jalan ke hutan. Kita vlog mencari tanaman hias, sahabat. Mudah-mudahan tanaman hiasnya ada ya, kita nemu. Oke sahabat, saya ditemani sama adik saya nih, sama si Asep. Perjalanan lumayan sahabat, jalannya lumayan sahabat tuh. Apalagi musim sekarang musim hujan, angin besar. Oke bos, saksikan videonya bos. Aduh, udah jatuh bos. Oke, saksikan video selanjutnya videonya bos. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk kasih dorong kasih semangat kami bos. Terima kasih. Lanjut, kita lagi di perjalanan nih, masih di perjalanan karena perjalanan lumayan. Sekarang musim hujan dengan angin, banyak pohon yang tumbang bos, ranting-ranting pada jatuh. Oke, yang buat kalian yang suka pada hutan, harap berhati-hati ya, karena cuaca sekarang ekstrim sekali, angin dan juga hujan. Harap berhati-hati ya sahabat. Katanya udah nemuin tanaman hias ini ya, mungkin, tapi lumayan bagus juga nih. Kita belum tahu ya ini jenisnya apa. Nah, coba kita ambil. Gini sahabat tuh, bagus ya. Cocok kalau di depan rumah, disimpan di pot. Oke sahabat, lanjut lagi, kita cari lagi yang jenisnya yang lain lagi. Sahabatku, lanjut lagi perjalanan kita. Tuh rupanya ada burung kesangkut tuh, kesangkut tali layangan. Oh sahabatku, atau burung apa tuh mati kesangkut tali. Ini tanaman apa ya? Kayak yang enak nih buahnya, tapi ini tanaman emang nggak bisa dimakan nih. Oh, kayak apa? Ini apa? Kersen, kayak kersen. Tanaman ini nggak bisa dimakan, bos tuh. Ini mengandung racun. Hati-hati ya kalau nemu tanaman ini di hutan, jangan dimakan. Ini mengandung racun batu. Sudah berbesar seperti ini buahnya.
lagi tanaman apa ya? Oh ini nih. Ah. Ya, gitu. Bagus. Nah, ini tanaman yang kakak saya pegang ini, di sini namanya itu seri merah. Di sini apa? Seri hutan sih. Seri hutan. Banyak pohon yang besar itu. Oh. Malahnya setelah lewat tuh, setelah lewat jalan ini. Udah nggak terurus pohon bambu juga nih, bambu robok robok ngantor mungkin musim hujan juga kali. Jadi buat para sahabat semua yang suka pulang ke hutan, harap berhati-hati ya. Hanya itu pohon bambu itu di aduh jatuh sahabat tuh. Oh itu cadas tuh. Ah. Oh. Ada yang fresh ternyata. Iya, ada di bawah. Saking jalannya susah, Bos. Sampai jatuh saya, Bos. Enak semutnya bos. Menung lagi katanya. Menung sama. Oh, datang sama lagi ke dalam. Mudah-mudahan enggak hujan lagi ya. Kita mau memasuki kawasan Hour Sea. Nah. Ini sahabat tuh. Ini pohon pandan ya. Ini ada pandan. Wangi banget sahabatku. Mantap wanginya.
Oke, sahabatku. Rupanya cuaca sudah mendung dan hujan lagi. Sayangnya kita nggak bisa terusin perjalanan kita nih. Soalnya perjalanan ekstrim lumayan. Takutnya air takutnya semakin gede dan hujannya gede. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke bosku, pantang terus channel saya Dedet Fisik. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share juga ya ke teman kalian kalau channel ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.